Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, kali ini Nona Berlian ingin mereview atau mengulas sebuah rumah makan yang sangat fenomenal dan juga istimewa. Nama rumah makannya yaitu Warung Syam Caping Gunung yang berlokasi di Jalan Raya Kresek, Kota Madiun. Baiklah teman-temanku semuanya, jangan lupa untuk berikan komentar, like, serta share video berikut ini ya. Selamat menonton dan juga menikmati tayangan berikut ini. Terima kasih. Oke sahabat semuanya, sekarang aku berada di pinggir sungai yang terletak di belakang restoran ini. Bisa teman-teman lihat kondisi aliran sungainya cukup deras dan juga airnya begitu jernih nih teman-teman. Selain restoran ini dikelilingi oleh bunga-bunga yang cantik, ada juga sebuah kolam ikan yang penuh dengan koi yang warna-warni teman-teman. Mari sambil menikmati udara yang begitu sejuk, kita jalan-jalan menikmati suasana yang begitu indah dan juga asri di pinggir pedesaan. Bagi sahabat semuanya yang mencintai suasana alam yang begitu indah dan juga asri, aku rekomendasikan banget pokoknya restoran yang satu ini. Selain lokasinya berada di pinggir sungai, dikelilingi dengan pohon-pohon yang begitu rindang, ada banyak sekali jenis-jenis tanaman yang indah-indah banget teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, bunga favorit aku yang banyak banget aku temukan menempel di pohon-pohon yang berlokasi di sekitar restoran ini. Bagus banget ya. Anggrek gulanya bisa tumbuh dengan subur di pohon-pohon seperti ini. Kira-kira kalian pengen koleksi juga tidak di rumah? Oh iya teman-teman, ada satu hal lagi nih yang membuat restoran ini begitu istimewa. Ini anggrek semua ya Pak? Iya anggrek Pak. Dendrobium, panda. Di sini ada juga penangkaran berbagai jenis bunga anggrek. Bisa dilihat ya, cantik-cantik sekali loh bunga anggreknya. Wah,
akhirnya selesai juga ya tayangan videoku kali ini. Terima kasih sahabat yang sudah menonton. Jangan lupa like serta share sebanyak mungkin ya. Terima kasih banyak.